Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Ramadan dengan NPM 201 FI 03032 di 4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik sistem pencernaan dengan tujuan yang pertama untuk mendengar bunyi peristaltik usus, yang kedua untuk mengetahui bentuk dan gerakan-gerakan perut, yang ketiga untuk mengetahui respon nyeri tekan pada organ dalam pasien. Assalamualaikum Bapak. Apakah Bapak benar bernama Aldi? Ya. Yang berumur 19 tahun dari Bengkulu? Ya. Baik Pak, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Pak. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Ramadan. Saya bekerja di SIP pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan Bapak. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan dalam sistem pencernaan Bapak dan apakah Bapak bersedia. Baik Pak, kalau bersedia, waktunya hanya 5-15 menit saja dan tempatnya di sini saja ya Pak. Baik Pak, saya akan memeriksa bagian perut Bapak. Mohon Pak, sebelumnya saya buka baju Bapak dulu ya di bagian perut. Saya akan infeksi bagian perut Bapak, ya Pak. Imitres ya Pak perutnya. Tidak ada massa, tidak ada benjolan, jaringan perut pun tidak ada lukanya ya Pak. Gerakan peristaltiknya juga tidak nampak ya Pak. Baiklah Pak, selanjutnya saya akan auskultasi di bagian perut Bapak pada kuadran 1. Baik Bapak, selanjutnya saya akan perkusi bagian perut Bapak ya Pak di 4 kuadran. Suaranya timbangnya ya Pak, berarti tandanya normal. Selanjutnya bagian ginjal ya Pak. Saya perkusikan, mohon maaf Bapak, badannya sedikit miring sedikit ya Pak. Selanjutnya, lepas di dalam ya Pak. Ada nyeri tekannya Pak? Tidak. 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 Baik Pak, tidak. Baik Pak, selanjutnya saya akan lepas di bagian hati dan ibu Bapak ya. Ada nyeri tekannya Pak? Tidak. Berarti tidak serang hati ya Pak, tidak. Ada nyeri tekannya Pak? Tidak. Berarti tidak serang limpanya Pak. Baik Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan palpasi bagian benih Bapak ya Pak. Ada nyeri tekannya Pak? Tidak. Baik Pak, kalau tidak. Sekarang saya akan palpasi bagian ginjal Bapak. Ringan dikit Pak. Ada nyeri tekannya Pak? Tidak. Pak, sebelahnya lagi Pak. Ada nyeri tekannya Pak? Tidak. Baik Pak, kalau tidak berarti masih normal.
Baik Bapak, tindakan pemeriksaan fisik sistem pencernaan sudah selesai. Apakah ada keluhan Bapak? Apakah ada yang perlu saya bantu lagi Pak? Kalau begitu, jika Bapak ada perlu bantuan Bapak, bisa mencet tombol belakang atau panggil saya Pak di ruang rawat. Lalu kita permisi ya Pak. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik itu tindakan maupun perkataan yang kurang sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.